Sementara itu dari Kota Metro, pemirsa, Metro memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72 dengan upacara bendera di Stadion Tejo Sari. Ketua DPRD Ana Morinda membacakan teks proklamasi. Sementara Wali Kota Ahmad Pairin menjadi inspektur upacara. Upacara detik-detik proklamasi berlangsung hikmat dan lancar. Inspektur upacara Ahmad Pairin menyerahkan sangsaka merah putih untuk dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera. Ketua DPRD Ana Morinda membacakan teks proklamasi. Puncak peringatan Hari Kemerdekaan ini mengingatkan pengorbanan para pahlawan. Bangsa Indonesia dengan hari ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Perayaan Hari Kemerdekaan RI menyertakan jajaran pemerintah, TNI, Polri, organisasi pemuda dan masyarakat. Pelajar dan mahasiswa juga menjadi perangkat upacara. Yuzar dan Joko Jodipra, MNC Media, Metro.